Ini Ibu Kinanti. Dilanjut dengan Ibu. Selanjutnya dari suami. Thank you loh, Kak. Kasih dong kadonya, Dre. Iya. Nan, ini dari kita bertiga. Oh, so sweet. Dia buka ya? Nanti aja. Dia buka sekarang ya? Ntar aja. Dia buka ya? Sayang. Hai. Hai. Nih, kado dari mereka. I have to steal you for a while. Okay. Bentar ya, culik dulu Kinan ya. Sini, aku pegang. Aman, Dre. Aman. Makan yuk, lapar. Yuk. Mau makan apa? Gak kelihatan lo bakal punya anak dua ya, Riz. Iyalah, gue masih ABG banget soal mukanya kan. Iya. Gaya lo tuh anak mahasiswa banget. Iyalah. Mahasiswa S2 kali. Oh, sembarangan gitu ngomongnya. Hei. Suami sendiri gituin. Enggak. Yaudah, aku ke situ ya. Ya, oke. Okay. Bye. Kiss. Bye. Bye. Ikut dong. Riz. Yang sebelahnya Kinan tuh siapa sih? Siapa? Yang mana? Oh. Yang rambutnya pirang itu. Oh, Lola. Lo? Soibnya Kinan SMA. Lo pernah ketemu kok? Langsung saja mau dikenalin itu dia. Kau langsung saja ke sana. Ngakunya player. Cemen. Deketin langsung. Contoh ini Ari. Oh. Nurut istri. Sayang keluarga, player juga. Enggak dong, lo jangan fitnah kalau yang itu gue enggak. Gue enggak pernah kayak gitu. By the way, si Andre diundang juga. Iya. Kenapa mesti ditanya Andre diundang juga, Bang? Enggak apa-apa, kan cuma nanya. Memang salah tanya. Tapi kenapa mesti ditanyain? Jadi itu pertanyaan penting buat kau. Padahal saya cuma nanya iseng, Bang. Udah lah, Bang. Aris itu masih belum move on. Dia masih insecure sama mantan pacar istri. Oh, no. I'm not insecure at all. No. Bukan mantan pacar juga, ngapa yang mesti insecure? Ya Allah, pakai ditegasin lagi di garis bawahi. Mana gue bilang? Lagi insecure. Tuh, so. Itu namanya insecure. Kalau anak teknik, namanya insinyur. Gimana sih? Ya, gue harus ketawa apa kan? Ya, kalau super teman sih ketawa ya. Hai, Mir. Hai. Telat sih. I'm so sorry. Tadi agak tek di rumah. Okay, that's fine. Anyways, congratulations. Raya udah mau punya adik sekarang. Thank you. I can't believe it. Thank you. Well, hopefully bisnis kita makin lancar ya after this. Amin. Oh, so. And don't forget, invoice juga cepat cair. Amin. That's the most important thing. Enggak. Kenapa? Gue lagi diet kan, gak mau makan. Lo aja deh. Siapa tuh? Mana? Cantik banget. Oh, Miranda, teman bisnisnya Mas Aris. Temen. Gak boleh gitu. Cantik banget lagi. Julid lo ya. Nih, makan aja nih. By the way, you look really nice. Ini custom made atau off the rack? Honestly, I don't know. This is Kinan. Yeah. I mean, Kinan has good taste.
I think so. You wanna see her? Yeah, let's go. Sayang, Miranda. Hey Mir, apa kabar? Bye. Thank you ya udah datang. Yes, and congratulations by the way. Oh, thank you Mir. Mir, kenalin ini sahabat-sahabat aku. Ini Rita, ini lo. Hai. Minum dong Mir, sangrianya enak loh. Sangria? Mm-hmm. Dia acara 7 bulan begini ada sangria? Yeah. Alright. Not just sangria, I mean if you like. Kita ada cendol dawet if you want, over there. Sure, why not? Yeah. Temenin yuk. Let's go. Yeah, let's go. Do you like somai? Boleh. Yeah. Have you heard about karedok? We also have karedok. Okay, you're making me hungry. Alright, let's go. Bye. Aku temenin lu bentar. Yeah. There. Makan lagi, makan terus. Makan juga dong. Ini gak makan. Udah gak apa-apa. Ntar gue buncit perutnya. Aduh, buncit lagi gak apa-apa. Rasa happy-nya sih daripada capeknya. Makasih ya. Enggak perlu makasih, itu udah kewajiban aku. Yang jelas, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu mau, selama aku bisa, aku akan wujudin. Itu aja. Gini, kenapa aku tanya? Karena aku mau kasih kamu hadiah ulang tahun sesuatu yang kamu pingin banget dan kamu belum punya. Ulang tahun aku masih 6 bulan lagi loh. I know. Tapi kan kalau tiba-tiba kamu misalnya minta, mas aku mau dibangunin Taj Mahal. Ya udah boleh Taj Mahal. Gak mungkin satu. Cukup satu hari. Dua. Gak 6 bulan juga. But yeah. Ada sih satu sebenarnya. Tapi jangan ketawa. Enggak. Beneran? Bener. Bener banget. Oke. Aku udah, suara aku udah serius banget. Oke. Aku mau naik balon udara. Balon udara. Balon udara? Mm-mm. Tuh kan ketawa. Nope. Kamu udah janji loh. Nope, aku gak tuh, ketawa. Tuh, kamu ketawa. Enggak, bener. Ketawa, kamu ketawa. Dibilang aku ini okay? Yep. Nggak, aku mau ketawa. Tadi ketawa? Ketawa? Nope. So that's what you want, balon udara. Ada ceritanya? Mau tau? Mau. Jadi, aku pernah ngajak mama sama papa jalan-jalan ke pista buat naik balon udara. Okay. Tapi batal karena mereka takut. Kita balik pulang. Ya udah, gak jadi. Udah? Udah, konyol ya. Ceritanya gitu aja? Iya, konyol ya. Enggak konyol. Maksud aku kalau konyol itu kalau tiba-tiba kamu, mas aku tuh pengen banget deh bisa niup balon udara. Itu konyol. Kalau itu konyol. Konyol. Kalau kamu naik balon udara,
Gak ada yang kuat. I'll make it happen. Kenapa kau diam? Kapadokia. Kapadokia. Ikutin aku. Ka. Ka. Pa. Po. Do. Do. Ki. Ki. Ya. Ka. Bekalnya udah kan ya, Les? Udah. Bye, saya. I love you. You too. I love you three. I love you four. Bye. I love you five. I love you six. Bye. Hati-hati ya. Bye. Dah. Bye Raya. Hai Hina. Bu Mary. Good morning. Good morning. Bu Mel yang selalu glowing setiap hari. Abis olahraga, Bu. Ay, ya ampun, capek banget Kinan. Apa kabarnya kamu? Baik. Aduh, kamu tuh apa glowing banget. Terima cantik kasih. Banget. Terima kasih Bu Mary. Ngomong-ngomong, kok kamu enggak nganterin sekolah sih? Tumben banget. Iya, Mas Haris pengen gantian nganterin Raya hari ini. Widih, kok Dedi begitu nganter sekolah? Kamu gak salah. Gak kebayang deh. Pasti mama-mama Buddha di sana pada kesenengan. Hati-hati ah, suaminya dijagain. Ibu, Mas Haris gak kayak gitu orangnya. Kinan. Kamu harus banyak belajar dari aku sepertinya ya. Nih, dengerin ya. Di luaran sana itu banyak banget laki-laki bejat. Mau kamu jagain gimana pun, ya tetap gak bisa. Tapi jangan salah, di luaran sana juga banyak laki-laki yang setia. Gak pernah selingkuh, sayang sama istrinya. Tapi cuman karena satu kali SMS aja, bisa kepleset tuh. Duh, saya jadi ingat mantan suami saya. Dia tuh tau gak sih sebenernya. Maaf banget saya potong, saya harus masuk ke dalam karena ada janji ketemu sama dokter. Kinan, padahal aku pengen banget curhat sama kamu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau gitu next time aku bakalan datang ke sini, kita sambil ngopi-ngopi, terus kita belajar tentang laki-laki ya. Pasti. Supaya kamu lebih paham. Pasti, okay? Bu. Oke. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu deh kalau gitu ya. Iya. Kita ketemu lagi ya nanti. Iya, Bu. Ya udah. Dadah Kinan. Bye. Mau dong. Wortelnya doang gimana kita? Cukup tuh, Kak. Makan segitu doang. Gue itu ntar malam mau ketemu sama cowok. Siapa? Lah, ya. Paling-paling juga hasil dari Tinderan. Tinder? Tinder tuh bukannya aplikasi buat nyari pacar itu bukan sih? Itu? Yang itu. Lu seriusan lah. Gue ceritain ya. Jadi, foto Tinder gue itu, foto waktu gue masih langsing. 48 kilo. Sekarang lo bisa lihat sendiri kan? Ya elah. Emang itu cowoknya kayak apa sih bentukannya sampai lo harus nyiksa diri gitu lah. Coba lihat. Mana? Lihat dong. Lihat dong. Kayaan kan? Ya, boleh sih. Boleh lah. Single tuh beneran. Yakin. Ini umurnya udah hampir 40 loh, lah. Nanti kalau tahu-taunya ini suami orang gimana? Coba, gue sih gak mau. Hari gini gak bisa 100% percaya sama Tinder. Lo dari planet mana sih? Ya, makanya. Sekalian cariin dong lah buat gue ya. Kalau bisa tuh yang mukanya agak mirip-mirip sama Songkang. Hyun Bin. Nah, Hyun Bin. Yang gitu-gitu. Ada kan lah. Jangankan yang mirip sama Songkang. Yang mirip Jeffrey Nichols juga ada loh. Masa? Ya nggak ada lah, tak. Kalau dia mirip sama Jeffrey Nichols, yang ada di ikutan casting, bukan ikutan Tinder. Sumpah ya, nyari yang kayak Aris tuh sekarang tuh nggak bisa loh. Nggak ada di mana-mana. Ya karena yang kayak Aris itu nggak butuh Tinder, Lola. Untung aja dapetnya tuh Kinan. Yang cantiknya tuh paripurna from head to toe. Kalau dapetnya lu, ya abis lu, bener-bener abis lu lah. Dinyinyirin tau lah sama netizen. Emang gua kenapa sih? Hah? Kenapa? Ya,
Ya, Pak. Mau bilang gue gemuk, body shaming lagi nih, hah? Udah nih, makan dulu yuk, makan nih. Udah, gak mau gue lagi. Ini aja. Dia aja. Gue aja mau. Masih sebentar, baru sebentar. Tidur di sini. Ketiduran mas tadi nonton. Baru nyampe ya. Capek nggak? Agak capek. Ya. Habis lihat kamu capeknya hilang. Masa? Nonton apa sih sampai ketiduran? Mau tahu aja. Ada. Nonton apa? Nonton macam-macam ya. Enggak lah. Mas, ini kancing kamu naik turun kayak gini kenapa sih? Astaga, ini berarti seharian loh aku kayak gini. Gak nyadar sama sekali, ngaco mas, banget ya. Mas, ngaco. Astaga, enggak, ini aku tuh kenapa jadi gini? Oh, tadi kan aku habis olahraga. Terus kan masih pakai baju olahraga, kaos kan. Terus aku ganti kemeja ini lagi, pakai kemeja ini lagi. Nah itu pas lagi terima telepon dari klien. Jadi sambil terima telepon gitu, aku sambil ngancing. Jadi kayaknya mungkin kebalik-balik. Kamu pakai jas kamu? Iya. Tapi kelihatannya. Tapi nggak apa-apa sih, kayak tetes fashion trend, ya? It's okay. New trend. Siapa tahu di kantor diikutin banyak orang. Jadi aku gak boleh salah ngancing lagi. Oke. Besok aku touring. Please. Is that okay? Please. Okay. Tapi janji, hati-hati. Pasti. Okay? I will. I love you. Apalagi ada orang naik motor lawan arah. Terus? Ya, gue saking keselnya gue bentak kan. Mas, kok naik motor lawan arah? Terus dia jawab apa? Dia jawab, ya mas, daripada saya lawan orang tua. Ya betul sih. Daripada dia lawan orang tua. Ya, gak gitu, tapi macet. Ya, lebih bahaya kalau... Eh, bro. Ah, ini dari tadi lama ditunggu ini. Yang lain pada kemana? Belum datang ya? Udah pada cabut lah, Riz. Iya. Makanya sisa gua sama Irfan doang yang masih setia sama lu sampai akhir hayat. Betul. Gimana dong, tadi gua kan mesti ngurusin Raya dulu. Nemenin main dulu, mandiin dulu. Dia kan kadang-kadang gitu. Idi, betul-betul ya. Ayo cabut deh, daripada kita ketinggalan jauh ini.
Tak dulu dong. Hah? Apa lagi? Bentar. Eh, Riz. Tolong itu HP-mu simpan saja dulu satu hari bentar, ini saja. Pan, gak bisa lah. Aris itu pria soleh, jadi harus update terus tuh ke bininya setiap hari. Nah. Sayang, aku udah sampai meeting point sama temen-temen nih. Ngopi sebentar, abis itu jalan. Sayang, aku sudah sampai puncak nih. Makan jagung rebus, ih jagungnya hot. Tapi lebih hot kamu. Ayo, Riz. Ayo lah. Ayo. Ayo, tapi gue ayo. Cuma gue mesti cabut dulu. Gue mesti kembali ke kantor. Ternyata nih ada urusan nih klien gue. Ngomel-ngomel. Tapi lu kan punya tim, Riz, di kantor. Kenapa sih harus lu yang turun tangan? Ya ada tim, gue tahu. Tapi ini masalahnya kliennya langsung yang ngomong. Dia maunya dihandle sama gue. Gak bisa. Bro, jujur saja ya. Kita ini sama-sama laki-laki toh. Kau ini mau ketemu klien atau klien? Klien, bukan klien. Oke, maksud ya. Irfan, itu lu ada cewek lain kali atau jenjeman lu? Nah, itu agak dia. Ada. Tuh. Gila lu, gua kerja buat anak bini, bro. Buset. Gini-gini kan sayang sama bini, enggak mungkin lah mikir-mikir yang kayak gitu. Sorry banget ya. Jadi gua yang mesti cabut lagi. Aduh, maaf banget. Tapi enggak apa-apa, kalian jalan aja nanti kalau gua sempet gua susul ya. Oke. Okay? Udah, hati-hati. Yuk. Baru juga sampai. Kok percaya sama Aris tidak? Ya, gue sih lebih percaya Aris daripada lu, buaya. Buaya ngatain buaya. Gimana touringnya? Did you enjoy it? Ya, capek sih. Kelamaan gak jalan kali ya, jadi aku agak ngerasa capek padahal udah jadi kebiasaan sebelumnya. Ya, soalnya kan sekarang kamu punya kebiasaan baru. Gak bisa dihubungi. Oh, telepon aku mati. Mm-mm. Gara-gara ada klien yang nelfon-nelfonin. Terus pas lagi bawa motor kan ribet kan, ganggu gitu. Jadi aku matiin. Iya, makanya aku nelfon Irfan, Mas, buat nanyain kamu. Tapi katanya mereka gak ikut motornya Alif mogok. Emang iya? Iya benar. Terus kamu gak ikut mereka? Enggak, kan aku di depan, paling depan kan. Terus aku udah nyampe atas. Terus kok mereka lama banget gitu. Pas aku telepon, terus aku tanya, ini gimana nih mau gua turun atau lanjut? Terus mereka bilang, oh gak apa-apa, lanjut aja gitu. Ya udah aku lanjut. Terus motornya udah benar sekarang? Udah kayaknya. Iya, maksudnya ada teknisi yang udah datang sih. Oke. Okay. Ya. Aku mandi dulu ya. Iya, oke. Okay. Aku siapin makan malam ya. Baik, Pak. Siap, Neng? Where are we going now? School! Sayang? WhatsApp-nya boleh nanti aja enggak? Iya, bentar. Kerjaan soalnya ini bentar aja. Halo, Jack.
Jack, iya. Ya, ntar kita ngobrol lagi deh. Ya, ngobrol lagi nanti ya. Oke, iya ntar diobrolin ya. Yuk, bye. Itu kantor lagi, Mas. Ya udah kalau emang penting, angkat deh Mas, enggak apa-apa. Tapi ini mobilnya kita minggirin dulu boleh enggak? Bahaya. Iya, enggak bahaya lo dari tadi kayak gini. Ya maksudnya aku iya ya, oke. Bentar. Bahaya lo Mas, benar. Enggak, ya udah aku chat aja aku. Udah ya, WhatsApp-nya ya. Udah. Tuh kan Mas, jadi jatuh. Kan udah dibilang tadi. Udah enggak jatuh. Sorry. Udah enggak apa-apa, biar aku aja. Aku aja. Enggak apa-apa. Aku injek kaki aku. Ini kamu fokus aja di situ biar enggak apa-apa beneran enggak apa-apa. Udah. Look, there's a duck looks like Rocco. Which one? This one. Here, there's a duck look like Rocco here. Oh iya. This one. Lucu ya. Show it to your mommy again. Mommy? Yeah, show it. Jadi gimana progresnya Brandon? Brandon cross secara akademi baik, namun secara bersosialisasi bersama teman sedikit kurang. Harus lebih diarahkan lagi ya Bu. Okay, thank you Bu. Baik, makasih. Hi Mir. Hi. How's it going? Yeah, good. Ya gitu-gitu aja sih. Tapi not bad. Where's Brandon? Kayaknya dia lagi main sama Raya deh. Oh iya, sama Raya tuh. Kakak. Abby. Hey Brandon. Hi. Having fun? Yep. Yeah. Having fun? Brandon, let's go catch me. Terima kasih ya, Miss. You're so naughty sometimes. Oh. Sorry. Jangan diangkat dulu, ada kemungkinan tulangnya patah. Biar saya periksa. Iya, sebentar sayang. Yang ini sakit. Yang sakit ya. Ini ada apa ini? Ada apa Bu? Ini ada apa ini? Ada apa Bu? Bu, kenapa Jamie Bu? Bu, saya dokter. Tangannya Jamie sepertinya patah. Harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Pakai mobil saya aja. Pakai mobil saya aja, nggak apa-apa ya. Halo, Pak. Ya, lo di sini. Pak, gue ada di sini. Kita. Pak, tangan ini sakit. Kita ambilannya, Pak. Kira, aku masuk dulu ya. Ya. Iya Bapak, tolong tunggu di luar sebentar. Suster, tolong cek HP sama tekanan darah pasien ya. Ini gimana kejadiannya ya Pak? Ini jadi kakinya tuh masuk ke dalam mesin. Mesinnya lagi dalam keadaan mutar, belum dimatiin. Terus kru-kru lain yang ngeliat buru-buru matiin, tapi dia nggak pakai apa safety boots. Bapak bisa tolong tunggu di luar sebentar Pak? Nggak apa-apa. Tunggu di luar sebentar Pak. Ya. Pak, bisa dengar saya? Kasih berapa sus? 90 ke 80 dok. Ini rumah sakit. Aw, perih-perih dong. Iya, maaf. Dok, kalau saya nih babak belur kayak gini,
itu bukan karena saya sebenarnya nggak bisa maju lagi. Karena yang ngeroyokin saya badannya gede-gede banget. Beneran, Dok? Iya, Pak. Itu tangan-tangannya aja segede paha saya. Wah, kacau sih, Dok. Beneran. Aduh. Pelan-pelan, Dok. Sorry. Oke, Pak. Oke. Nanti saya kasihin obat oles sama obat minum. Ada antibiotik sama anti nyeri. Mm-hmm. Obat minumnya tolong diminum 3 kali sehari setelah makan. Dan kalau mau cepat sembuh, tolong makan makanan yang tinggi protein ya, Pak. Daging dada ayam, mm-hmm, susu, telur. Tapi minum obatnya jangan dibarengin sama susu. Nanti nggak mempan. Kalau dibarengin sama kopi boleh nggak? Ya nggak boleh dong, Pak. Tapi kalau misalnya... Maaf. Minum kopinya bareng sama dokter? Boleh gak? Dokter siapa? Dokter Kinan. Enggak boleh juga dong, Pak. Kenapa gak boleh? Saya gak minum kopi. Oh ya? Interesting. Tapi kalau misalnya cuma nemenin saya minum kopi, yeah, terus dokter bisa pesen minuman yang dokter suka, boleh dong? Gak tahu ya, Pak. Coba lihat yang ini. Lukanya parah gak sih? Enggak juga sih, Pak. Enggak ya? Jadi boleh minum kopi bareng gak? Suster? Saya belum selesai ngomong, Dok. Suster? Jadi, Ibu sekarang tinggal datang ke bagian radiologi untuk mengambil hasil X-ray-nya. Setelah itu, buat appointment. Langsung ya, Bu? Oh, iya. Langsung buat appointment dengan dokter bedah tulang. Terima kasih banyak loh, dokter. Ya. Atas bantuannya. Sama-sama. Gimana, Pak? Raya, Raya. Aduh, terima kasih banyak loh. Udah dibantuin sampai saat ini. Sama-sama. Kalau mau balik, balik aja nggak apa-apa. Papanya Jeremy juga udah mau datang nih. Oh, ya udah, kalau gitu saya tinggal ya. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Ya, duluan ya. Iya. Apa? Salut gue sama lo. Kenapa? Kok lo masih bisa aja sih ngejalanin prosedur-prosedur darurat gini? Ya lumayan lah. Ada gunanya juga ternyata gue jaga setahun di bagian trauma. Gak kangen, Ki. Ya gue sih jujur aja. Kangen jaga malam sama lo. As a friend. I know. Kan ada Dita. Dita? Dita kalau udah tidur gak bisa dibangun. I know. Lo balik sama siapa? Ada Mas Aris sih tadi sama Raya. Hai. Mami! Hai, sayang. Apa kabar? Iris. Baik. Baik. Makasih, Andre, tadi udah bantuin. Iya, apa sih yang gak buat lo? Asal jangan minta tolong sama gue buat bantuin lo partus aja. Mami, kok ngomong dari sama Om Andre? Pasien waktu cek bukaan kan? Itu gue mimisan ada kali 2 liter sendiri. Bawa satu rumah sakit tau gak sih? Iya. Ayo. Are you guys done? Udah sih. Yeah, yeah. Udah? Udah. Udah? Mm-hmm. Iya, soalnya anaknya udah mau minta pulang. Oh iya, udah. Let's go. Ya udah, kita balik ya. Oke, Andre. Iya. Yeah. Sayang, pelan-pelan dong. Ini ya, biar dia lihat. Kalau aku gak akan melepas kamu, biar aja. Ngapain aku cemburu, dia kali cemburu. Mas, udah. Masih ngeliat? Udah lah, Gen, kamu ikut ngeliatin dulu. Udah. Hah? Aku samperin nih, balik nih. Gak usah. Biarin. Biar dia lagi mau berantem. Udah. Hah? Udah, Mas. Maper, makan. Makan orang aku pingin sekarang. Disuruh ngantar makanan, Bu. Tapi, Bu, kantornya tutup, Bu. Nggak ada orang. Yang ada cuma security, Bu. Oh, kalau gitu... Biar saya bicara sama Pak Security-nya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, Bu. Selamat siang, Bu. Saya Adi. Siang, Pak. Saya istrinya Pak Aris. Bapaknya ada? Ah, Pak Aris nggak ada. Kantornya kosong, Bu. Ini kan weekend, Bu. Oh, gitu. Beneran nggak ada siapa-siapa ya, Pak? Ya udah, apa tadi? Makanan. Iya, makanannya buat Bapak aja deh kalau gitu.
bilangin ke Bapak ojeknya. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak.